Oke, halo guys, welcome back to Korea Realme bersama orang Korea yang medok. Oke, mau mulai ini di mana kita? Saya kurang tahu, mungkin boleh diperkenalkan ya. Ini kocok, ada Jun Chef juga. Ternyata, halo. Jadi aku taunya kita ini ada di toko yang dimiliki oleh Jun Chef. Kita lihat di situ tadi by Jun Chef gitu ya. Jadi ya pemiliknya di sini, mungkin perkenalkan sedikit. Halo, nama saya aku nomu Jun Chef. 이게 내가 안 한 지 되게 오래돼서 아 그래요? 아 jadi selamat datang saya dulu youtuber sekarang juga CEO 뭔가 dulu youtuber sekarang juga youtuber tapi 태물 maksudnya udah jarang upload video gitu. Jadi sekarang lagi konsentrasi F&B business. Oke, jadi ini di mana ini tempatnya? Tempat di sini Irum. Jadi di sini ada food court, cafe, cooking class, supermarket, semuanya ada. Enggak, saya tanya mallnya apa ini? Mallnya South 78. 78. Oke, saya cuma ngecek apakah benar-benar konsentrasi atau okay, tidak. Okay. Jadi di lantai satu ada banyak. Kita baru nyampe di jam 11:10. Soalnya opening jam 11 ya. Jam 11. Biar nggak terlalu ramai. Soalnya kalau lihat dari TikTok gitu tuh ramai sekali. Ini iroke jam 7 ya, sampai sel. Enggak begitu rame, belum pernah pikir begitu rame. Oh, enggak ngira tapi, bakal sesukses ini. Tapi pasti sukses. Tapi di jongdokkaji juga belum. Jadi perkiraannya banyak lah orang datang, tapi enggak ngira sebanyak ini. Cukup kocak ini kan ya. Tapi pikiran begitu saya. Adik, kenyang. Bingung ya sekarang depositonya mau berapa persen gitu ya. Sebenarnya yang cuma saya sekarang alasannya kayak terima kasih untuk sudah datang tamu-tamu tua. Oh, berterima kasih kepada tamu-tamu. Oke. Kalau gitu di sini sekarang kalau dari mata ya, cuman kasar mata gini, tadi di situ ada kayak tempat makan, bakery, ada kafe ini, terus ada tengah ada kafe, terus ada supermarket. Fresh supermarket. Ini supermarket satu semua. Sama di sini ada satu studio tempat masak gini. Masak. Ya. 그러면 우리가 이제 저쪽을 가볼 건데 저기서 제일 맛있는 거 자신 있게 한번. 제일 맛있는 거? 분탈이야? 분식 좋아해요. 분식 좋아해? 분식 sebenarnya lumayan semua. Enak. Kayak udah lewat batas. Enak. Terus, yang bikin resepnya siapa? Saya semua. Karena nama aja Jun Chef. Oke. Terus sebenarnya kita restonya enggak pakai babi, enggak pakai lard gitu. Okay. Semuanya bahan halal. Jadi cacangmyeon bersih halal juga aja. Cacangmyeon. Sapi oke kan dia. Sapi. Masih jauh dari Hangul cacangmyeonnya. Tapi udah orang beberapa orang Korea udah coba tapi katanya oh enak mirip gitu. Oh. Soalnya mie juga kita bikin sendiri. Oh. Ah, iya kan. Ini kayak sombong. Congkak ya. Kan banyak restoran Korea di Indonesia. Aku pengen ngerti gitu loh. Kenapa sih yang by Jun Chef ini kok rame, kenapa? Sebenarnya tteokbokki itu enggak jauh beda tapi harus pilih satu. Kita pakai biltok gandum ya, gandum gandum mil kan gandum enggak rice cake terigu. Biasanya pakai tepung beras kan ya, tepung beras. Kita pakai terigu jadi rasanya akan lebih kenyal gitu. Karena terigu lebih murah ya bahannya. Enggak sih. Enggak ya, cuma lebih enak ya, karena soalnya kayak apa ya ini, misalnya kayak contohnya kayak ini ya. Orang Indonesia juga Indomie basah suka, Indomie kering suka ada kan? Oh iya iya, mie goreng gitu. Kasih kuah dikit kan? Jadi cuman beda aja. Oh iya, beda selamat. Oh iya, tapi saya kan nikahannya sih, ini kita ketemu setelah nikahannya. Sebenarnya saya rasanya minta maaf banget gitu. Dia datang nikah, acara nikah saya, tapi saya nggak bisa datang. Minta maaf. Ya, maaf. Nggak apa-apa kok. No, 그러면은 사람들이 나 공격해. Aku waktu itu kan nikahnya di Daegu ya. Aku naik kereta 2 jam, naik taksi 1 jam, nikahan 1 jam, terus naik taksi lagi 1 jam. Jangan kayak gitu. Kereta 2 jam. Jangan sih, nggak capek, kamu nggak capek. Kamu nggak. Kamu dulu, mint choco masih ingat? Mint choco, ayam mint choco. Chicken mint choco. Orang-orang marahin ke saya DM. Ya kan disuruh yang ya, di Korea itu kan ada yang namanya hierarki. Kalau disuruh yang ya, gimana saya minta maaf.
Oke, jadi pokoknya kayak gitu. Habis ini kita bakal nyobain. Katanya hari ini Jun Chef yang ini semua katanya. Apa? Bayarin semua, saya jadi bayar, mau bungkus semua ini. Nyon, han 5 박스. Boleh lah. Okay. Nanti potong gaji saya. Bercanda. Jadi kita bakal nyobain. Langsung kita mulai. Kapan? Ya. Udah nyampe tadi diantarkan sama Jun Chef. Ini sebenarnya mangkok-mangkok yang benar-benar sering digunakan di warung-warung Korea. Jadi istilahnya kalau misalnya makan bakso di luar negeri tapi mangkoknya ada gambar ayam gitu loh. Kesannya kayak gitu, jadi benar-benar lumayan nyata. Sumpit sendok juga lumayan. Terima kasih banyak. Sumpit sendok juga lumayan. Oke, mari kita lihat menunya yuk. Mungkin karena dibayari kita coba pesan ini itu yuk. Aku gak suka kimbap. Secara pribadi aku gak suka kimbap. Tapi mogoyaji. 아니, 내 그게 오케이 오케이 오케이. 오 야야. 아다 아다. 오케이 오케이. 좀 이 makanannya udah keluar banyak banget. Aku enggak tahu dari mana harus mulainya. Ada kangjong, ada tteokbokki dan lain-lain. Jujur aku sebagai orang Korea kemana pun kita harus coba satu dulu, kimchi dulu gitu ya. Ini menunjukkan standar makanannya. Pak, lumayan. Lumayan. Delicious. Dan ini yang pengen ya betul, taruh depan ini aja. Makasih banyak, Mbak. Makasih. Ini yang paling pengen tak coba soalnya seharusnya itu pakai minyak babi sehingga rasanya itu pasti beda gitu loh. Istilahnya rendam pakai daging ayam kan agak beda ya. Dan tadi Jun Chef bilang di sini makanannya itu keluar secepat KFC sama McDonald kayak fast food. Jadi konsepnya itu emang cepet dan tadi kita habis rekaman dapur bentar wis keluar semua emang. Let's try together. Kayaknya ini review makanan Korea pertama di trip ini ya. Oke, okay, let's try. Satu, dua, tiga. So nice. Aku bisa ngerti. The oil taste is different because it's not coconut oil. Jadi ada rasa beda tapi. Is it? Hmm. Tapi bukan rasa yang gak enak, cuman beda. It's like, wow. Tapi bisa dibilang sinkronnya sekitar 98%. It's very same. Kayak benar-benar sama kayak cacang mie yang di Korea. But it's very similar. Yeah. Even the to the noodle, cause you know sometimes you cannot find the noodle, then you use substitute. But even the noodle is the same. Even noodle is the same. Hmm. Wow. Right. 짜장면 enak. 짜장면만 eat this. Nah. Dan kita harus coba bareng sama tangjuk. Biasanya pesennya itu emang baik bareng. Tapi kalau di Korea ini pasti daging babi. Ini dibuat pakai ayam ada. Dan ini cara makannya ada yang dituang, ada yang dicelup. Kita ya masing-masing ya. Aku celup baik. Aku sebenarnya lebih suka tuang aku. Yang agak lembek-lembek gitu. Eh. Chicken tangsiu. Oke. Wah, ini. Wow. Wow. It's better than any pork tangsuyuk I've eaten. Cuma enak dibandingkan tangsuyuk kurang. I think compared to the normal tangsuyuk in Korea is also considered good. Yeah, dibanding, it's even better than the tangsuyuk in Korea is very tough. Dibandingkan tangsuyuk yang di Korea pun bagus ini. Let's try this. What's that? Mandu. Biasanya kalau kita pesen jajangmyeon ataupun Chinese food Korea di Korea biasanya dikasih gratisan ini. Mari kita coba ya. Wow. 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 Goreng. The fries are so good. Everything fried is. Yang digoreng enak sumpah. Wow. So nice. Wow, really very good. I think those fried even better than the Korean one. Yeah. I don't know what they do, but. Ha, mandu again, you try something else. I'm ready. Okay, I'm gonna try the. I'll nyoba ini, yo. Kimari.
Wow. It might be so nice. A deep. Wah. Oke. Untuk yang gorengan kayaknya bakal enak semua. Aku nyobain ini tuh harus dinasakan. It's so nice. Deep. Oh. You must always deep with the tteokbokki sauce. Wow. Wow. Enak, harus sungguh enak. Mas. Aku nyoba ini ya, gorengan cabenya. Nice. Wah. Wow. Very nice. Wah, kalau di Korea biasanya di lobi. Oh ya. Yeah. Soy sauce. Kecap asin gini ya. Wow, this is everything so nice. I don't know if it's because you need Korean food or not, but wow. Wow. So wow. Good. I'm gonna try the tteokbokki. Pantes banyak orang, enak. Mm. Mm. Coba pakai sendok. Mantap. Aku gak suka tteokbokki by the way, jadi kayak I like. Aku nggak pernah beli tteokbokki, yang beli pasti dia. Kalaupun beli pasti buat cuma konten gitu. Baik so, it's good. Bener-bener kayak yang di Korea. It's really like the one in Korea, quite similar. Very. Hmm. Wow. Chicken. Are you ready? Aneh yo. Let's share. No. Okay, I'll cut because it's too big. Tak kangjong, ini salah satu street food yang wajib dimakan kalau kita ke Myeongdong ataupun daerah lain. Love tak kangjong. Tak kangjong, oke? Oke. It tastes like yangnyeom chicken that you order. Ya, yeah, similar. Yangnyeom chicken sama tak kangjong itu lumayan mirip. Yang di Korea itu sausnya lebih kayak caramelized, jadi lebih kayak lebih kayak ada kerasnya, jadi gulanya itu kayak agak padat gitu. Sedangkan yang di sini tuh lebih kayak saus, jadi lebih lembek, lembek, lebih lembut. But Korean one it should be more, you know, harder. Cause they caramelize it, but you say they make it a bit different. Okay. Okay, kimbap, let's go. I know you don't like, but you have to try. Kimbap tuh sih. Aku nggak terlalu suka gimbap ya, karena boyo. Jadi kayak tteokbokki, gimbap, gini ini disebut makanan bunshik. Ini yang di street food, aku nggak terlalu suka, ya nggak suka quite ya. Nice. Eh? Eh, tetap apa? Ya, rasanya asli, kalau ini nggak palsu. Hmm. What else? This one? Aku pengen nyari yang gak enak, jadi itu tak komplain sebenernya. You bite first. How's it? I'll try the soup. Ya sama. Jadi ini kesannya bukan kayak nyari restoran Korea yang enak atau gimana, bener-bener tuh kalau kayak restoran yang ada di Korea. Yeah, like, it's not looking for the good taste, it's already same. Yeah. Bener-bener sama, kalau misalnya bawa sering makan di sini ke Korea, gak kaget. So good. If you guys eating here and go Korea, I think you won't be shocked with the taste. Correct. It's very similar, because it's bunshik. Bunshik, I feel it's very hard to mess it up. Ini gak mungkin, how can it be wrong if it's... Exactly. Yeah. My stop. Is that? So hot eh? Okay. Oh. 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 What? Is it this? Mm. So nice eh? Yeah. Oh, padahal pengen komplain ke Jungjam gak enak loh. Kok enak ya? Kelihatan enak ya kalau ini. Ya. Yeah. It's right, so nice.
so crispy. Kayak gini ya. Oke. Don't back out, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Wow. This is very good cheese. Oh. Because you know when you don't use so good cheese, right, it doesn't pull. Enak. So nice, right? Enak. This is so nice. Enak. Wow, this is so nice. Sungguh enak. Aku biasanya gak suka gini loh. I don't like it usually. I don't get to eat it because he doesn't like it. But this is so nice. How can this be? Okay, my turn. Wah, wow, pantas rame sih. Bukan aku pengen komplain, tapi nggak ada celah. Ya, ya half-half. Half-half. So nice. Nah, ini yo, Angel, kamu coba yang polos ini. Angel soalnya suka ini soalnya. Coba, coba. So nice. Oh. Enak. Kayaknya kejunya dihabiskan Angel ini, lihat nih. Oh, masih ada, masih ada, masih ada. Wah, yang ini enak ya. What's the best? So nice. Okay, let's pick best two to recommend people. It's very easy for me to pick. Okay, jadi kita bakal tunjukkan dua pick ya masing-masing ya. This one. This two shocked me a lot because I didn't expect anything from it. Kalau aku, okay. For me, jajangmyeon. Karena jajangmyeon di luar Korea itu biasanya banyak yang gagal, fail. Tapi yang ini enak. Dan antara dua ini sih. One of these. Tapi biar komplit, I'll recommend this tuh. Together? Aku rekomendasinya cobain ini berdua. Kalau Jinet bilang nyobain dua ginian ya. Ini mau ada kentangnya nggak ada, kayaknya sama-sama enak. Oke, jadi sekarang kita nyoba. Mungkin tak tunjukkan juga sedikit Jesua sama siapa namanya Angel nyobain. Kalau ini nggak cuma untuk orang Korea ataupun orang yang tinggal di Korea bilang enak. Orang lokal juga enak. Oke? Enak kan? Gorengannya enak kan? Coba ini. Enak ini. Enak. Yeah. Eat together. I think one of the best fried things in this trip. Yeah, it's very very. Come on. So cute. Last time when I used this chopstick, I used to struggle a lot. Okay. And it's very hard to use. Yeah. Coba aja, aja. Siapa yang nyiptain ini? Ya kesusahan pakai sumpit Korea yang kepeng ini ya. Ini sumpit Korea gini. Iya. Yeah. Yes, it's Korean chopstick like this. Yeah, it's very hard to use. I remember I used to struggle. Kok susah sih? Susah. Bener makan warteg kita. Coba, coba. Can you? Enak, tapi kalau sumpitnya diganti lebih enak ya. Yeah. Oke, okay, masih tahu saya nggak kasih ya? Kita ya kasih. Gimana? Coba ditebak, apakah kita puji atau bahkan kita? Enggak mau dengar, enggak mau dengar. Nanti saya nonton hasil video aja. Harus kayak master chef ini. Gimana? Gimana? Nah, gak mau dengar. Bakar. Urin. Rambut lah ini. Rambut. Kenapa?
But one day. So funny again. Yeah. Tiga kan susah, oke. Yeah, oke, just show your turn. Buat sate kambing itu, yang kelatak-kelatak itu yang disuting. Bakar. Paling enak yang mana? Pilih satu. Yang paling enak satu apa? Kondok. Kondok, kamu? Kondok. Oh. Ya kan pilihan. Ya kan pilihan kita lumayan mirip, jadi bisa dihitungkan, direferensikan, oke? Tadi kamu pagi jam berapa makan apa, Jess? Jam 9 ini jam 12. Oh. Jam 9 tadi makan satu ayam dada. Chicken broth. Segede gini. Sama nasi. Sama nasi 2. Kan udah 3 jam udah turun ya. Loh. Jangan salah. Susah ini ngunyah nih. Ya. Susah ini. Tapi enak kan, makanya mau ingin makan kan? Enak. Ngawur ini yang ngasih. Dia kira kopinya manis. Vanilla frappe, you let him drink this bitter one. Ya itu minumnya yang manis-manis, gak suka yang pahit, ini americano. Mau pedesnya manis lah minum. Harga diri Manado ini. Pedes tuh gak ada di kamus Manado. Gak pedes kan tapi? Gak pedes. Pahit aja tambah ini. Minum kopi, yuk minum kopi. Biar netral. Ayo, kopinya kan. Oh iya. Yang glokok gitu ya. Aku takut nyiprat tadi. I can't even again. Ya, ini sampai nambah satu lagi gitu. Yang ini cuma harus coba ini. Kuliah. Wah. Selain. I don't like this. This one. I think cause they don't put sugar also. I don't like the sugar. Oke, jadi kita udah selesai makan. Jujur nggak bisa ngabisin karena kita pengen nyobain semuanya. Tapi jujur ini kenyang, Joshua kenyang, Angel kenyang, Jeanette kenyang, aku juga kenyang. Secara keseluruhan rasanya enak banget, tapi yang jangan dipesan satu kayaknya. Don't order this. Bukan karena nggak enak, tapi ngapain kamu kesini pesen ini gitu, oke? Jadi sebenarnya enak, semua aku enak. Tadi aku pun yo bilangnya nggak enak, tapi makan terus, oke? Jadi ini kayaknya kita mau lihat-lihat di luar ada apa. Keluar. Oke, jadi kayaknya kita udah habis makan. Sekarang kita mau nyobain pakai yang seragam. Karena udah kesini, masa nggak nyobain. Dan mereka itu konsepnya konsep seragam Korea. Banyak banget yang pakai TikTok di sini. Oh, TikTok. Oke, mari kita ganti baju ya. Satu, dua, tiga.
Oke, kita udah ganti baju pakai gini. Sebenarnya tadi mau pakai yang warna krem, cuman kayaknya biru lebih cakep, kita udah ganti. Apa sepatu udah, jinetnya pakai standar. Dan kita mau nyobain foto pakai background ini atau ini mikir. Jadi antara dua ini ya. Tampol dong. Jadi, how is it lo? The feeling? Actually not bad. Yeah. Lumayan bagus kualitasnya. I wanna say here the fit is a lot better for our non-Korean body. Cause I tried the Korean one. It's so tight and small. Korean. Yang cowok sama kayaknya. Maybe for me. Okay, let's wear mask. Ini 아, 한솔이 학교 다닐 때 한국 교복을 안 입었어. 그렇죠. 아, 잘 어울리네. 아, 근데 잘 어울려요. 하지 마. 감사합니다. 아, 하지 좀 봐. 아, 내가 뭘 그렇게 잘못했는데. 저 학교 다닐 때 이것도 못 입었어요. 아. Oke, okay, jadi kayaknya seharian udah nyoba di room ini. I think it, how many hours do you think we need to explore the whole thing here? Okay, maybe 2 to 3. 2 to 3, oke. Okay. Ya kayaknya sih 2 jam sampai lebih. Biasanya kalau ke potong jurusan berapa pun boleh. Potong orang. Dan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ah, 알아들어. 대화를 하는 중. 맞아요, 맞아요. 와이프는 못 알아들어도 된다. 와이프는 못 알아들어도 된다. 잘못했습니다. 아니야, 아니야, 괜찮습니다. 그런 거였어요? 아니야. 나 너무 나 눈물하고. 다시 닦았어요. 대기 시간이 보통 어떻게 돼요? 주말에는 꽉 차서 오면은 한 시간 정도 걸려요. 예약이 없어. 그러니까 비자 부킹. 바로 랑슨 닦다. 그러니까 kalau menurutku ini udah di sistem ini. Datang disuruh ngantri. Nah, sambil ngantri Mbak mungkin fotonya dicoba. Udah di sistem kayak gitu. Jadi datang booking, suruh pakai seragam, foto, boleh, udah mulai gitu. Lapar. Boleh gitu. Minum kopinya dulu baru makan kan ya. Boleh. Ini udah di sistem kayak gitu kesannya. Terus kalau misalnya bolak-balik ke sini terus bingung ngapain, agak gimana gitu, cari aja Junchef gitu. Boleh foto kan ya? Kalau ke sini kenalin Junchef boleh kan ya? Boleh foto. Karena Hansul juga boleh. Emang kenapa saya nggak boleh? Jadi kalau misalnya lihat Junchef masuk toilet ikut tono. Junchef mau foto bisa kayak gitu ya. Kalau misalnya pas lagi baru masuk toilet gitu, Junchef boleh foto nggak? Katanya boleh, masa nggak boleh gitu. Jadi capek. Pas gitu langsung selfie bareng gitu kayaknya. Boleh kan ya? Boleh. Tapi jangan muncul bawah. Ah, jangan muncul bawah. Oke. Okay. Oke. Okay, yang penting jangan muncul bawah okay, katanya okay, bisa. Okay. Ya kayaknya kayak gitu di luar itu lumayan menarik kualitas makanannya. Enak. Oke. Okay. Jujur kan tapi. Iya. Jinjim. Jisim ya. Yang paling enak menurut Junjo. Kalau saya kondok. Oh ya. Yang mana? Half-half with potato. Keju pakai kondok. Oke. Okay. Ah, okay, yang kentang. Hamja. Keju pakai yang kentang. Oh ya. Sebenarnya aku lagi apa half-half. Aku lebih suka yang keju. Jadi kayaknya keju bakal enak. Satu lagi, mana tuh? Jajangmyeon. Oh. Sebenarnya saya udah omong ke Hansul kan ya. Kayak biasanya yang jajangmyeon Korea itu harus masuk lemak babi, minyak babi gitu. Tapi kita nggak pakai kan. Tapi rasanya tetap enak gitu. Ya. Nah, ini sombong, kembang juga ya kan? Oh ya? Bukan sombong lagi sih, ini udah nggak karu-karuan kalau ini ya. Cokoka ini ya, nggak. Tapi cuman rasanya segitu mirip, kayaknya patut dicoba. Kalau menurutku ya weekend agak rame gini, coba weekday delivery deh yo. Delivery akan nggak bisa berarti ya. Enggak. Tamu-tamu yang nggak bisa kesini nggak bisa makan. Minggu depan. Lagi proses. Jakarta bisa? Nggak bisa. Loh, berarti yang di Jakarta nggak boleh makan itu. Jakarta istimewa musim jero yogurt mau kemana? Akan buka cabang Jakarta. Akan buka cabang. Oke, okay, jadi kayaknya udah stres banget ini dari tadi tak gangguin. Terima kasih, kamsahamnida. Waduh, kumapta. By the way, tadi aku selamat nikah lagi juga. Ah, oh ya karena nikah. Oh, mau nikah lagi ya? Enggak, maksud saya. Capek kata ya, ngomong sama saya udah capek. Wah, sampai lupa tadi. Ah, pembusu marhalen ya. Tapi ini jujur ya, kalau ada yang mau bantu, perlu bantu apapun, panggil saya. Bantu apa? Misalnya bukan, jangan bantu bayar gitu yang bantu. Lo misalnya mau nikahan minggu depan tapi butuh makan gitu. Ya udah. Oke, Bapak, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
YouTuber nguploadnya setiap berapa hari sekali? Enggak, sekarang lagi berhenti. Tapi akan. Loh, terus beli ini gimana caranya? Dapat dari tanah. Udah. Tangan Midas ternyata ya. Anai lah saja. Kamu semua isu? Kerong juga ya. Ah, 이럴 땐 형수님 사랑해야 되는 거 아니에요? 아, 네. 사랑한다 한지나. 이거